Kantor SAR Kendari mengirim logistik ke lokasi gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, Senin pagi. Logistik yang dikirim diantaranya makanan, siap saji, air mineral, perlengkapan bayi, dan perlengkapan sholat. Senin pagi, kantor SAR Kendari kembali mengirim bantuan logistik ke lokasi gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Logistik yang dikirim berupa makanan siap saji, air mineral, perlengkapan bayi, serta perlengkapan sholat. Selain tim SAR, mobil logistik juga ditumpangi sejumlah jurnalis Kendari untuk melakukan peliputan di Palu dan Donggala. Ada mengirim satu truk bantuan logistik, itu berupa makanan siap saji sama barang-barang yang dirasa dibutuhkan di sana seperti selimut dan lain-lainnya. Itu melalui jalur apa dikirimkan, Pak? Jalur darat. Jadi tim hari ini berangkat bersamaan dengan rombongan tim dari BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini 64 personil Basarnas Kendari telah diberangkatkan ke lokasi bencana untuk melakukan evakuasi korban. Dari Kendari, Febro Taming, E-News memberitakan.